coba kasih yang terbaik, cerita yang terbaik, karena saya yakin bapak-bapak di sini sudah merangkum itu semua dengan apa, dengan alur yang cukup bisa diterima oleh semua wisatawan. Welcome, Habima Lek. Dari Belanda mereka masuk ke China sudah lama ini. Sekarang sampai main. Terus yang di danau ini ikan tuh baru masuk tahun 90-an waktu bongkar jalannya udah zaman Pak. Baru Pak Bernard ikan masuk lewat jalan kaki kah atau dari bukannya dari Pak di Bewenas? Ada yang jenis berapa jenis burung ada di danau Abema. Jadi danau Abema sendiri ada dua jenis burung. Jadi ada yang itik, tapi itu ada satu jenis. Jadi dipanggil dari bahasa asingnya itu dwarf tail. Itu yang jenisnya ada bergaris-garis, ada hitam putih di hidung apa. Semua itu ada di danau Abema. Jadi siapapun yang ada setiap wisata yang datang untuk mengamati burung ada di Abema ini, itu semuanya datang salah satunya lihat itu, terus ada berapa jenis burung pucuk itu ada sekitar di lembah ini yang bisa. Jadi suatu saat mungkin bapak yang mungkin bisa lewat itu, kita dapat kejutan juga dari burung ini karena dia terbangnya kan tiba-tiba. Oh, jadi iya. Kita dapat kejutan itu ya, dari burung itu. Pucuk ini, jadi dipanggil bahasa asingnya itu Guel. Ya, jadi itu bukan Ronald. Bukan. Oh. Jadi itu ada, terus yang di atas habitat ini ketinggiannya 2.000-3.200 ini ada melindungi di mana ada pohon, ada itu, ada satu jenis migrators itu yang selalu ada meluas di daerah. Fungsinya untuk tanaman ini artinya untuk kita masyarakat di Mabadin, terutama yang berada di gunungan ini, selalu pakai sebagai nilai ekonomi. Nah, itu dalam pesamawai ya, kan itu bahasa daerah. Itu masyarakat dikhususkan untuk cari alam dalam pesta. Dan itu juga semacam sayur. Yang kedua itu nilai adat itu barang itu pakai untuk semacam melindungi inti daripada adat, jadi semacam melindungi. Kemudian yang ketiga, dataran ini subur. Waktu itu mereka sudah mengenal bercocok tanam, akhirnya mereka berkembang. Nah, beberapa rombongan dulu belum terbentuk suku ya. Jadi mereka berkelompok itu mereka menjelajah rintis-rintis dari area 1500. Rintis-rintis akhirnya mereka membentuklah kelompok-kelompok kecil sehingga kelompok itu mendiami beberapa wilayah. Ada yang daerah Lani Jaya, ada yang Yahukimo, ada yang apa Nduga. Karena seiring perjalanan mereka berinteraksi dengan kelompoknya itu, terus mereka mulai membuat bahasa-bahasa yang berbeda. Mungkin bapak tahu setiap wilayah di sini bahasanya agak berbeda. Kenapa dikatakan ini memiliki nilai histori yang sangat tinggi? Orang zaman dulu itu menganggap tempat tinggi itu tempat yang moksa, tempat yang suci. Jadi beberapa
pendiri-pendiri kelompok ini, dia memberikan tempat ini sebagai tempat yang suci dan harus dikeramatkan, dilindungi.